costnya gede ya. Mungkin subsidi silang sama event mereka. Ya, jadi acara Karya Jurnal Expo ini sendiri diadakan itu selama 2 hari dari tanggal 20 hingga tanggal 21 April. Acara ini kita adakan di Kota Jambi di Hotel Novita dan dihadiri oleh 13 perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan ini serta membuka lowongan pekerjaan untuk para pencari pekerja. Jadi acara ini bertujuan untuk mempertemukan perusahaan dengan para pencari kerjanya secara langsung. Dan metode seperti ini cukup efektif dan sangat membantu pihak perusahaan dan justru juga membantu banyak para pencari kerja. Karena terkadang para pencari kerja yang mencari pekerjaan biasanya hanya mengirimkan CV saja atau surat lamaran dan kadang-kadang mereka tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Tapi dengan adanya Karya Jurnal Expo seperti ini, mereka bisa bertanya lebih leluasa, mulai dari syarat-syaratnya atau negosiasi mengenai skill, gaji, dan sebagainya. Sehingga mereka lebih memiliki kepastian dan harapan bagaimana mereka diterima di perusahaan tersebut. Nah, kedepannya mudah-mudahan acara seperti ini bisa menambah peningkatan angka penerimaan kerja untuk masyarakat di Kota Jambi. Mas Tribun.